Zombie Apocalypse. Pada hari ini Jumat 10 Desember, Galaxy untuk pertama kalinya menerima penghargaan bergengsi. Putra pasangan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah itu berhasil memenangkan kategori Baby Seleb Kesayangan dalam ajang Mom and Kids Award 2021. Kemenangan Galaxy tentu tidak terlepas dari peran para pendukung yang kompak memilih namanya di jajaran nominasi. Sayangnya pada puncak acara, Gala belum bisa hadir dan akhirnya diwakilkan oleh Fadli dan Puji. Dalam pidato singkatnya, Fadli mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung Gala dan menyayangi keponakannya itu. Tak lupa Fadli juga menyampaikan harapan untuk Gala ke depannya. Semoga Gala tumbuh menjadi anak yang kuat menghadapi segala masalah yang ada nantinya, ujar Fadli selaku paman dari Gala. Menariknya, saat dilakukan video call, Gala terlihat sangat senang dan aktif. Ia juga girang saat diberi hadiah boneka Baby Shark, karakter yang disukainya. Gala yang menjadi sorotan tentunya saat menerima penghargaan juga tak kalah menyita perhatian. Melalui laman Instagram masing-masing, Fuji dan Fadli sempat memperlihatkan detail busana yang mereka kenakan dalam acara awards tersebut. Tak perlu diragukan lagi, penampilan kakak beradik ini benar-benar stylish. Mereka mengenakan pakaian yang didominasi warna merah dan biru. Baju dengan berbagai layer tersebut membuat adik ipar Vanessa ini dibanjiri pujian. Fuji dan Fadli disebut sangat mirip dalam foto tersebut. Keduanya juga terlihat begitu ceria saat memamerkan beberapa pose lucu. Keren sih, cocok jadi artis, Fuji Netter. Selalu kompak ya kalian, sahut yang lain. Suka banget sama outfitnya Uti sama Ai, timpal yang lainnya. Selamat untuk Gala. Halo. Gala lagi apa? Ai, Uti, ini Gala. Gala lagi apa? Lagi main. Lagi main. Gala. Gala. Bisa aja Gala. Iya. Halo.